Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan main game namanya Kena, Bridge of Spirits. Kali ini saya pakai bahasa Indonesia karena kebetulan yang bikin game juga dari Indonesia. Oke, kalau gitu sama-sama kita dukung game Indonesia. Kalau gitu saya main game ini. Dan mohon maaf teman-teman, saya udah main game ini sebelumnya, jadi ya udah ada continue. Jadi saya mau kasih kayak review aja gitu kali ya. Jadi kali ini bagian pertama saya mainnya pakai bahasa Indonesia karena sebelumnya saya main pakai apa gameplay yang nggak ada komentar ya. Oke. Story mode. Tunggu sebentar. Apa tahu coba ditingkatin aja kali ya, Spirit Guide. Tadi saya main yang itu nggak terlalu susah sih. Jadi coba Spirit Guide aja. Ini animasi bagus banget ya, kayak kayak kita nonton film itu ya, apa film animasi Pixar gitu ya. Cuma karena komputer saya nggak terlalu sampai apa tuh namanya, yang paling bagus punya, yang paling high punya, jadi ini itunya nggak maksimal ya, grafiknya tuh nggak maksimal. Tunggu sebentar, saya mau setting ini dulu. Oke. Ini gelap banget ya. Animasinya bagus banget kayak kita nonton film itu loh, Disney gitu. Film Disney animasi gitu ya. Terus, kenapa nih? Mungkin gelap banget tadi saya itu ya, gamanya tadi di setengahin. Sementara terang dulu deh, karena tempatnya gelap-gelap. Why have you come? I sense suffering here, Spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home, my village. Turn back, spirit guide. Okay, kita berantem. Spirit apa tadi? Difficulty-nya spirit punya mungkin susah nggak ya? Yeah.
mantap. Ini kalau dilihat-lihat juga gamenya juga kayak percampuran Genshin Impact gitu sebenarnya. Oke, kita injak sini, habis itu nyalain itu ya, si lampunya itu. Nah, ini akhirnya udah keluar nih. Ya udah, gamanya dikecilin dulu. Ini kayaknya juga sebenarnya nggak guna sih kalau kita cuma nyalain batu-batu ini. Itu ada makhluk kecil ya. Kalau di film-film Pixar atau Disney kan bisa ada temennya gitu ya. Makhluk-makhluk yang kecil-kecil yang lucu-lucu. Lanjut lagi, pulse. Oke, dapat teman ya. Oke. Jadi kita nyari ini ya, yang si kecil-kecil itu. Ini kalau nggak salah sih yang kecil-kecil itu juga ada banyak juga, bukan cuma satu doang. Ada lagi.
Cari 5 ya. Ini yang berapa? Ketiga ya? Ketiga apa dua? Dua. Ketiga sih ini harusnya. Nah, dikasih petunjuk sama yang ini, temannya ini. Ketiga. Terus bisa interact sama lot. Satu bersin. Dua dansa. Tiga dicium. Oh, thank you. Sip, begitu lanjut lagi. Kita ngikutin anak kecil ini dulu ya, karena dia kasih tau agak ini kalau nggak salah. Data karun. Empat, terus ini di bawah apa? Kosong. Oh iya, tadi yang pertama saya main itu ini. Saya belum kesini kan, ada sesuatu. Ternyata nggak ada ya, kosong melompong. Ternyata yang saya main tuh bener, cuma di sini doang. Ini harta karun doang. Oke lah, begitu naik lagi. Kita ke tengah-tengah. Kita kesini dulu nih. Cia. Kok nggak bisa? Kelamaan ya? Sip. Ini temannya di sini satu ya. Oke, 5. 5 got. Naik level. Oke. Jadi ini ya, tadi kan ada itu yang si merah-merah itu ya. Itu bisa di bisa dihancurin gitu. Merah-merah ini bisa dihancurin nih. Slot. Harus deketin dulu tata. Jadi bagus tempatnya. Sip lah, kalau gitu kita naik. Tadi saya main belum sempat ke sini nih, ada tujuan ini, ada sesuatu nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Kosong.
kita naik. Oke, lawan musuh lagi ya. Courage drops. Ya, kita bisa hancurin. Kita bisa ini ya. Apa tuh namanya? Bikin musuhnya kayak nggak bisa bergerak gitu ya. Oke, tempatnya jadi bagus lagi ya. Ayo, begitu kita lanjutin. Game ini enaknya ini ya. Kita nggak perlu capek-capek dorong, tapi kita bisa ini, suruh ini yang si kecil-kecil ini pindahin barang gitu ya. Biasanya kita dorong-dorong sendiri, ini kita nggak perlu ada teman yang ini bisa dorongin buat kita. Release object. Nah, di sini ya. Salah mencet deh. Salah mencet. Ya. Tuh, dipindahin sama dia ya. Sip, lepasin. Terus ini saya mau ngambil barang dulu nih di sini nih. Di sini ada item nih sini. Kasih dia makan supaya ada poin gitu ya. Terus selanjutnya ini udah kosong, nggak ada apa-apa. Gitu saya naik ya ini. Oke, kita berdirikan si patung ini. Fox itu apa ya? Berubah ya? Oke. Tapi nggak ada perubahan apa-apa. Oh ya, nambah poin nih. Terus apa lagi ya? Oke, kosong gitu aja. Oh, ini tadi udah. Ini bisa manja gak? Habis saya. Begitu ke sini. Oh, saya ke bawah dulu. Ini suruh si kecil-kecil bantuin. Oke, dia cuma buka itu doang, buka jalan. Dia buka jalan, habis itu bisa taruh sini gak sih? Gak bisa ya? Gak bisa loh. Gak bisa. Oke lah. Hmm.
Sip. Iya. Lagi-lagi. Ketemu lagi si spirit ini ya. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Okay, lawan musuh ya. Bisa pakai pelindung bus. Salah mencet. Udah kalah. Hampir loh. Iya loh, yang spirit ini lebih susah. Cuma sebenarnya mekanismenya sih nggak terlalu susah. Cuma harus ngebiasain aja. Mulai belajar lagi, apa? Kayak latihan lagi gitu ya. Ada teman baru lagi ya, skill baru lagi. You can come out. It's safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kena. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Okay. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy?
Tunggu sebentar. Kecil nggak suaranya ya? Oke, lanjut. Help us free Charles, and we'll take you to the Mount Shrine. Woohoo! Come on, our village is this way. Oke, sip. Sekarang si Rodnya jadi 8 ya. Woi, bagus. Sekarang baru dimulai gamenya ya. Gak bisa buka peta ya tuh. Ini kayak gamenya luas loh. Loncat sini bisa gak? Oh bisa loh. Lo loncat lagi bisa nggak? Woi bisa, mati nggak? Mati lo. Iya kan nggak mati. Aduh, patah-patah. Nyampe ke desa ya. Tunggu sebentar. Ini saya ini dah nyalain suara gamenya full aja. Bentar, ini bisa dibuka nggak ya? Nggak bisa. Oke, musuh baru ya. Satu lagi itu di sini ya. Mantap. Oke. Kebuka tuh yang bagian di tengah-tengah, kita hancurin lagi. Oke, jadi Karma and upgrades. Jadi intinya kayak kita berbuat baik gitu ya. Apa? Patungnya dirapihin. Terus makan nanti ini ya, ini bisa upgrade gitu ya. Oke,
kayak apa, menambah karma baik gitu kali ya. Ini saya perlu 100 supaya bisa upgrade ya si ini ya. Jadi God Hammer. Enter the fray. Parry counter. Oke lah, yuk. Dapat topi ya. Topi lagi. Bisa beli ini, kita beli barang gitu ya. Digital Deluxe Staff sama Golden Rod. Coba beli ya, beli. Oh nih, udah dapat ya. Oh, salah. Salah-salah beli kebanyakan nih. Jadi si Rod-nya bisa pakai macam-macam ini ya. Ada topi ginian, ini juga topi yang biasa. Kebanyakan belinya nih. Oke lah. Tunggu, kok kayaknya jadi cepet mukulnya ya? Kalau unequip, gimana sih unequip? Delete. Salah. Oh, sama aja sama. Tadi senjata cuma skin doang ya. Aduh, patah-patah. Parah banget. Oke, suruh ini makan. 80. Oke, kita lawan musuh ya. Salah mencet. Oke, dapat mata galonnya. Dapat berlian lagi. Hai. Get that.
Ini kayaknya kita nggak bisa naik ya. Oke, udah terkumpul 100, kita bisa upgrade dulu. Ini saya mau upgrade yang ini ya, si God Hammer ini lebih bagus. Save, udah dapat. Wih, mantap. Tapi kayak ini pakai itu deh, kekuatan. Pakai itu apa sih namanya, yang kuning-kuning ini loh, yang sebelah kiri bawah itu, pakai itu ya, di kuning-kuning action point gitu kali ya sebutannya. Tunggu sebentar, saya mau coba setting lagi grafiknya. High-nya, ini quality-nya high, advanced graphic. Coba di apa namanya, restore default. Tunggu, ini window lagi ke segini, 1280, 720. Kalau custom kayak gimana? Coba tes. Ultra. Kita tes. Hancur. Patah-patah. Jangan dah, coba high aja. Hai, tapi tekstur coba di ultrain. Ya, oke lah, gini aja deh. Kayaknya sih udah nggak nemu apa-apa lagi ya. Is Tara this way? The barrier is blocking the path. Maybe Zaju can help. He's usually at the Masked Shrine. You'll know when you see the sacred trees. Oke, kita ke tengah-tengah ya. Ini tadi udah belum ya? Oh ya, belum nih. Si God-nya. Kayaknya ini saya harus kecilin nih grafisnya. Kalau enggak, dia ini kayak hancur gitu. Medium kayak gimana ya, medium?
encodingnya saya overloaded nih. Tunggu sebentar. Beberapa aplikasi tadi saya tutup-tutupin, kayaknya udah mungkin udah lebih bagus kayaknya deh. Oh, enggak, belum ya. Encodingnya overloaded, kayaknya harus dibikin medium kali ya. Kalau medium ini saya gedein itu teksturnya ba ultra. Post processing coba ultra. Seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Oke, dapat itu ya. Benny and Saya. Topeng. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Jadi bisa ini ya, kayak bisa lihat apa nih namanya, Hatakage di mana? Oke,
Oke, sip teman-teman. Kalau gitu video ini sampai di sini. Nanti berikutnya saya lanjutin ini ya. Video berikutnya di no commentary. Oke, untuk video ini buat apa ya namanya? Buat yang Indonesia punya ya. Jadi saya pakai video cam terus juga pakai suara. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih sudah nonton. Game ini benar-benar bagus banget ya. Dan kalian bisa subscribe channel ini supaya dapat informasi dan tips-tips menarik, video menarik berikutnya. Bye-bye teman-teman.